Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Inilah visual Merapi yang sangat indah sekali yang kami rekam ya tadi pagi sekitar pukul 06 WIB dari Menara Pandang Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Kamis Wage, 9 Desember 2021. Aktivitas juga masih tinggi, guguran juga masih terus terjadi, susul menyusul. Inilah Merapi yang luar biasa indahnya ya. Ya, Kamis sore pukul 16.38 WIB tercatat di seismogram ya, Merapi mengeluarkan awan panas guguran dengan amplitudo 21 mm dan durasi 174 detik dengan jarak luncur 2.200 meter ke arah Kalibebeng, arah angin ke timur. Selamat sore, ini visual Merapi sore ini jam 16.40 visual Merapi tuh mengeluarkan banyak arah barat daya. Tuh wedus gembelnya ini di lantai 2 Menara Pandang Kaliurang tanggal 9 Desember 2021. Tuh wedus gembelnya besar sekali, mengeluarkan dus gembel itu arah ke Turgo ya. Visual Merapi hari ini tuh mengeluarkan banyak, tuh besar sekali itu tuh hari ini mengeluarkan banyak arah barat daya itu visual Merapi hari ini sore ini guguran banyak ini. Menara Pandang Kaliurang Sleman Yogyakarta, ini visual Merapi hari ini atau sore ini. Itu asap mulai mengumpul di utara puncak Turgo. Tuh besar sekali ini. Barangkali apa hari Kamis malam Jumat Kliwon ini mengeluarkan banyak. Kiranya itu keluar lagi itu. Besar lagi itu. Yanto, Gardu Pandang, Kaliurang, Sleman. Selamat sore, ini jam 17 kurang seperempat atau jam 5 kurang 15 menit ini keluar lagi lebih besar. Ini Pak Yanto, Gardu Pandang. Tanggal 9 Desember 2021, visual Merapi mengeluarkan besar ini. Yang kedua kalinya ini arah barat daya. Nih, tuh besar tuh visual Merapi hari ini. Hari Kamis malam Jumat Kliwon tanggal 9 Desember 2023 jam 5 kurang 15 menit atau 17 kurang 15 menit visual Merapi hari ini. Puncak Turgo juga kelihatan megahnya, Bukit Pelawangan juga kelihatan cantiknya. Tuh visual Merapinya mengeluarkan terus ini. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya minta maaf. Yanto, Gardu Pandang, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, terima kasih Pak Yanto atas kiriman visualnya. Mudah-mudahan Merapi tetap mandaliem, aman terkendali, adem ayem selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.